Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fasl wa juludul maitati tathuru bittibari illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawaddada minhuma aw min ahadihima wa adul maitati wa sha'ruha najisun illa al-adami. Pembahasan kita berikutnya adalah fasal wa juludul maitati tathuru bittibari, kulit-kulit bangkai suci dengan cara disamak. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabid dubir faqad tahur. Kulit apapun jika disamak maka dia menjadi suci. Ikhtalafu fi jild al-adami, terjadi perbedaan dengan kulitnya manusia. Li'annahu dakhulu tahta al-umum, karena dia masuk di dalam keumuman nafas. Illa anna dibaruhu ma'asiyah, hanya saja untuk menyamaknya itu adalah maksiat. Jadi sama dengan mengumumi apa mengawetkan mayat. Kemudian juga terjadi perbedaan ulama di dalam masalah kulit hewan yang tidak boleh dimakan. Apakah disamak dia bisa menjadi suci atau tidak? Ada sebagian ulama mengatakan bahwa tidak sah, tidak suci. Kulit bangkai yang bisa suci disamak hanya kulit hewan yang dagingnya halal dimakan. Kalau demikian, kulit ular tetap dia najis. Maka ikan pinggang dari kulit ular, tas dari kulit ular, nol. Menurut pendapat ini. Pendapat yang kedua mengatakan apapun kulit selain dari kulit kulit anjing dan kulit babi, baik. Qal illa jild al-kalb wal khinzir wa ma tawaddada minhuma aw min ahadihima. Kecuali
kulit anjing dan kulit babi dan apa yang dihasilkan dari keduanya atau salah satunya. Ya. Dia tidak bisa bersih. Dia tidak bisa suci. Kenapa? Karena لأن تأثير الحياة في دفع النجاسة فوق تأثير الدباغ فلما لم تدفع الحياة النجاسة فالدباغ أولى. Karena efek dari hewan hidup, ya, kehidupan hewan itu atau nyawa di hewan itu di dalam menghilangkan unsur najis melebihi dari efek disama di dalam menjadikan kulitnya menjadi menghilangkan najis. Ketika kehidupan tidak bisa menghilangkan najis dari anjing dan babi, maka apalagi menyamaknya. Baik, saya berikan contoh. Kambing waktu dia hidup najis atau suci? Jawabannya suci. Tapi kalau dia mati, dia menjadi najis. Jadi najisnya ketika dia hidup dihilangkan oleh kehidupan hayat. Ketika dia mati, dia menjadi bangkai. Statusnya najis. Untuk menghilangkan status najisnya adalah dengan disamak. Adapun hewan, anjing dan babi, hidupnya najis atau tidak najis? Najis. Kehidupan saja tidak bisa menghilangkan unsur najisnya, apalagi disamak. Lalu wa sya'rul maytati wa 'adamuha najisun. Bulu atau rambut dari bangkai serta tulangnya najis. Kalau kita lihat tadi di atas tadi wa ma tawallada minhuma wa hadima. Apa yang turunan, ya, dari anjing, babi atau salah satu di antaranya, termasuk juga bulu. Hati-hati bulu babi. Bulu babi tetap najis. Tulang babi, ya, tetap najis. Apa namanya, kuas. Itu banyak terbuat dari bulu babi. Maka kita perlu hati-hati. Apalagi bagi ibu-ibu yang mereka terkadang membuat dijadikan sebagai alat untuk membantu membuat kue. Ya, mengoleskan apa namanya menteganya dan yang lain. Nah, kita di MUI yaitu bagian dari POM, ketika ada orang memproduksi kue makanan termasuk keripik balado, ya, itu dicek dulu
ini kuasnya terbuat dari apa? Apakah ada unsur kuasnya, kuas umum, kuasnya ada unsur bulu babinya atau tidak? Kalau seandainya ada bulu babinya, enggak apa-apa, enggak dikeluarkan sertifikatnya. Baik. Wa syarul maita, rambut atau bulu bangkai dan tulangnya najis, li'annahu juz'un muttasilun bil hayawan, karena dia adalah bagian yang menyambung dengan hewan. Wa yanmu binama'ihi, tumbuh dengan pertumbuhan hewan, fahuwa kasa'iril ajza'ihi, maka dia hukumnya sama dengan bagian-bagian yang lain. Ya. Daging, dagingnya bertambah dengan bertambahnya hewan itu. Wahal yutuharu sya'ru, wahal yutuharu sya'ru bidima, apakah rambut ini kalau disamak dia bisa menjadi suci? Fihi wajhan, di situ ada dua pendapat. Ahaduhuma na'am taba'an lil jild. Yang pertama mengatakan iya. Kenapa? Karena mengikuti unsur kulit. Karena kulit dengan rambut nyambung. Wasani la, yang kedua tidak. Karena athar dibab yathuru fil jidd la fi sya'r. Karena pengaruh dari disama itu, penyamakan, pengaruhnya akan tampak di kulit, tidak pada rambut. Qala illa sya'rul adami, kecuali rambut manusia. Lianna maitatu, lianna maitatahu tahiratu fasya'ru awla, karena bangkai manusia adalah suci, maka rambutnya tentu lebih suci. Ya. Lianna al-Abbas atta bi sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abbas membawa rambutnya Rasulullah, fa farraqahu bainan nas, dan dia bagi-bagikan kepada manusia. Wa qasaha 'an Syafi'i rahimallahu ta'ala 'anhu annahu raja'a 'an al-qawli bi tajjis sya'ri adami, dan telah sahih dari Imam Syafi'i bahwasanya beliau merubah pendapatnya, ya, yaitu dahulu dia mengatakan bahwa rambut manusia yang sudah meninggal najis, dan dia sudah merujuk dari perkataan tersebut. Faslun, kita tambah satu lagi, wala yajuzu isti'malu awanir dhahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima min al awani. Kita masuk ke dalam pembahasan bejana. Tidak boleh memakai bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Karena berdasarkan hadis, la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha, فَإِنَّهَا لَكُمْ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْأَخِرَةِ. Janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan juga makan di piringnya. Sesungguhnya hal yang demikian untuk mereka di dunia dan bagi kalian nanti di akhirat. Di akhirat nanti
penduduk surga pakaiannya adalah sutra. Piring-piringnya terbuat dari emas dan perak. Ya. Jadi di dunia tidak boleh. Wa yajuzu istimalu ghairihima min al-awani. Boleh memakai bejana-bejana lain selain dari emas dan perak. Karena hukum asal adalah al-ibah, boleh dipakai. Ya. Kecuali datang dalil dari syariat yang mengharamkannya. Ini ada hukum secara umum. Wakhtalafu fi mudabbab. Mereka berbeda pendapat dalam masalah hukum untuk mudabbab. Yani fauqu yani mutlaq yutlaq yut yakni mudhabbab ini pegangannya terbuat dari emas dan perak. Pegangannya. Lianna dhabbah kabira li ghairi hajatin tahrum. Yani pegangannya yang tidak diperlukan, maka ini menjadi haram. Karena li'anna fihi syarafan wa mufakhara fashabaha law kana jami'u min fiddah. Karena dalam hal itu ada unsur unsur berbangga-bangga, maka yani yang saya pahami mudhabbah ini adalah ya dihiasi, ya dicampur dengan emas atau perak. Kalau seandainya itu tidak diperlukan. Syuf, lesa talhim. Ya, jadi bejana kemudian dihiasi dengan emas dan perak. Kalau seandainya itu terlalu besar dan tidak diperlukan, sama dengan seakan-akan dia semuanya adalah emas dan perak. Bejananya sendiri mungkin dia tidak, tapi dihiasi, ya dihiasi dengan emas dan perak. Tapi kalau dia hiasannya sedikit, ya seperti misalkan ada gelas, saya tahu ada gelas dibikin hiasannya dari emas sedikit aja, mungkin bunga emas misalnya, supaya kuningnya itu tidak hilang. Ya. Nah, di sini dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid, kalau seandainya sedikit tidak diharamkan. Tapi kalau banyak, maka hampir sama kalau seandainya semuanya adalah emas atau perak.
Karena ini kalau sedikit ya sama dengan apa yang terjadi pada bejananya Nabi. Anaqadah Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana syaffa silsilatan min fiddah. Mangkuknya Nabi pecah. Lalu diambillah untuk membaikinya, artinya untuk memperekatnya, ya, dari perak. Berarti di situ ketika pecah kemudian dilas, ya, disatukan lagi dengan perak. Berarti di situ ada unsur peraknya, ya. Nah, namun itu sedikit dan itu perlu. Hal yang seperti itu tidak apa-apa. Jadi kalau seandainya ada gelas, baru saya paham ya tadi. Kalau seandainya ada gelas, di dalam gelas itu boleh jadi misalkan bibirnya dihiasi dengan warna kuning tapi terbuat dari emas, atau dihiasi dengan warna putih terbuat dari perak, ya. Nah, kalau sedikit tidak apa-apa, tapi kalau dia sudah menjadi banyak, maka itu tidak boleh. Ya. Wallahu ta'ala alam, terjadi perbedaan ulama dalam masalah perhiasan yang lain, yang mahal. Gelas dari intan, misalnya. Ya. Atau dari yakut dan yang lainnya, terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah ini. Walhasil, nas yang jelas adalah apabila dari emas dan perak ini tidak boleh, selainnya adalah boleh. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.